Kenapa ya Iu jadi kayak gitu? Padahal kan aku pengennya langgeng sama dia. Apalagi dia kan orang kaya. Tapi kenapa dia malah nuduh aku selingkuh? Padahal kayaknya dia yang punya pacar baru. Gimana ya caranya biar dia bisa balik lagi? Oh iya, kan ada si Abah ya? Apa aku ke si Abah aja? Ya udah deh, mending ke si Abah dulu. Abah, Abah. Ya, masuk, masuk. Iya, Abah. Waduh, ini kenapa? Gini. Buat kimbolan segala sih. Ini, Abah, saya mau cerita soal keluarga saya. Akhir-akhir ini suami saya sering berbuat kasar, pokoknya nggak seperti biasanya gitu, Bah. Neng, kalau rumah tangga itu tergantung kitanya. Mungkin nengnya kali, makanya harus nurut, harus sabar. Kan nggak mungkin orang itu sekonyong-konyong marah-marah. Nengnya kayak, iya? Enggak, Bah. Saya tuh udah sabar ngadepin dia. Saya nggak tahu ada apa sama dia, cuma saya tuh masih pengen bener gitu, Bah, sama dia. Ya, sebenarnya problem gini mah Abah sering nanganin sih. Ya banyaklah problemnya, bukan cuma Neng doang. Nah, sekarang Neng maunya bagaimana ini? Ya, Neng mah pengennya dia balik lagi gitu, balik lagi sama Neng, Bah. Abah kan jago tuh, bisa masalah ginian. Oh. Iya sih, ini emang kerjaan Abah yang kayak gini mah. Alhamdulillah yang udah-udah mah ya berhasil lah, pada lengket lagi. Tapi jangan, apa namanya, jangan sembrono dulu. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Gini, Bah, ceritanya. Oh, kayak gitu. Loh, kalau kayak gitu mah ya udah terlalu lah. Padahal Neng kan masih muda ya. Aduh, sayang banget sih. Nanti Abah kerjain udah masalah itu mah. Bener ya, Bah. Serius, Abah kerjain. Berarti ini Neng dari tadi dari rumah itu udah niat ke Abah ke sini. Ya, iya. Tadi kepikiran waktu ngelamun di jalan. Ya kayak gitu mah tuh. Airnya mana airnya? Perlu air Abah ini. Gak apa-apa, Bah, saya. Ya ampun, Neng. Air aja kagak punya.
Aturan kalau niat kesini mah bawa air biasanya. Iya kan tadi udah cerita Neng, kalau Neng tuh diusir nggak dikasih apa-apa, buat beli air juga nggak ada. Ya udah Abah ngambil air dulu. Alhamdulillah si Abah mau bantu, mudah-mudahan aja berhasil. Ini Neng, Abah tadi di dalam juga ada Abah Terawang ya. Ya dia mah lagi ini, yang anak muda yang online-online itu kayaknya tuh. Terus kayaknya juga ada yang diincar sama dia. Tadi Abah Terawang, tapi Abah nih tambah lagi ininya ya, biar lebih manjur lah. Nah, nih mudah-mudahan berhasil ya. Itu harus digimanain, Bah? Ini disiramin ke depan rumahnya ya. Tapi ini harus buru-buru. Nanti Neng di perjalanan jangan mampir-mampir kemana-mana dulu ya. Harus buru-buru ini, jangan terlambat ini. Udah itu taruh aja sini ya. Iya, tapi ini tuh boneka kesayangan saya, Mbah. Kayak sama siapa aja. Nah, udah taruh dulu. Nanti Neng balik lagi ke sini. Udah berhasil, Mah. Ya, buruan ya. Jangan mampir-mampir kemana-mana ini. Nih. Ya, mudah-mudahan berhasil. Makasih, Abah. Ya. Aduh, problem rumah tangga macam-macam orangnya. Nah, kebetulan nih. Ius nggak ada. Sendalnya juga nggak ada. Kayaknya sepi banget. Ya masuk. Oh ya, terus gimana gimana? Bah, kan aku udah nyiram ya. Terus dia juga udah melangkahin. Sekarang aku kesana ya. Udah, kamu tes, manjur udah. Ya. Tapi kayaknya aku bawa boneka deh biar udah. Dia ini. Bawa aja nih. Ya. Alhamdulillah, karma lancar nih. Enggak ini aja deh. Oh ya udah, dah suksesnya. Ya. Makasih ya. Kapan-kapan kesini lagi main. Iya. Ya. Jamin manjur, Neng. Ilmu Abah. Yes. Semoga aja berhasil ini beneran gak si Abah. Wah, kebetulan ada. Coba ah. Lagi nyantai dia. Bang, kamu ngapain sih balik lagi? Kok gitu sih Bang ngomongnya? Kan tadi aku udah nyuruh kamu pergi. Terus kamu ngapain sih balik lagi? Aku tuh udah gak mau lihat kamu. Aku lebih nyaman hidup sendiri daripada sama kamu. Oh, jadi kamu tetap mau ngusir aku? Ya udah pergi sana. Aku udah gak mau sama kamu. Bah. Eh, nih, ada apa? Gimana, gimana? Aduh, alhamdulillah. Mana sih? Kenapa sih? Aku malah ditolak lagi sama dia. Katanya manjur. Aduh, keras kepala juga nih orangnya ya. Emang Abah Terawang nih keras kepala orangnya. Nih, Abah kasih air lagi. Manjur yang ini mah. Nih, ya. Nih, yang ini mah. Manjur. Beneran kan? Nah. Itu taruh aja. Ya udah deh. Ya, buruan ya. Makasih ya. Nah. Jangan mampir-mampir kemana-mana, langsung aja. Enggak, Abah, tadi ya, juga langsung. Nah, tenang, ilmu Abah mah dijamin. Nggak usah takut. Mudah-mudahan ini yang kedua kalinya berhasil.
Masa si Abah bohong sih, gak manjur-manjur? Udah manjur kali, masa belum sih si Abah bohong mulu. Abang, kamu itu apa sih datang lagi? Bang, mau saya siram nih ya? Jangan saya bang. Siram nih. Jangan bang, abang emang beneran gak menerimaku lagi. Kan dari tadi saya udah bilang, udah gak mau sama kamu. Mau pergi gak? Apa saya siram nih? Awas kalau gak pergi. Aku pergi aja. Udah sana, gak usah balik lagi. Ih, Abah, gimana sih Abah itu doanya? Masa udah dua kali dia tetep aja gak nerima aku, tetep nolak, malah dia mau nyiram aku. Ini keras kepala juga orangnya ya. Gimana dong Mbak, bakal bohong kali ya. Coba duduk dulu. Sebenarnya nih, kalau kerjaan begini nih, kalau asihan ini kerjaan Abah sebenarnya nih, baru kali ini gagal nih. Udah dua kali aku capek ah. Ntar dulu Neng, Abah kasih syarat yang lain. Demi kebahagiaan Neng aja nih Abah bantu ya. Abah punya syarat nih Neng. Iya apaan, coba Neng. Gimana? Dijamin manjur itu. Masa kayak gitu sih bahasa syaratnya? Yang penting kan Neng bahagia langgeng. Gimana ya? Ya, mau bahagia enggak, mau langgeng enggak? Mau balik lagi enggak? Ya udah deh. Keluarganya biar harmonis. Ini juga demi kebahagiaan saya, dia balik lagi. Enggak apa-apa deh. Tapi udah ya, bener ya. Udah.